Ini dia bro, mobilnya tuh sama, bukan Euro, cuman menangnya baru aja guys. Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69. Saat ini aku lagi di Pool Karawang. Ya, seperti yang kalian tahu, kemarin aku ada bikin video apa? Nyopotin karpet itu kan. Di sini 2 hari aku, bro. Ini hari ketiga, anjay. Tuh. Kenapa lama, bang? Nunggu konfirmasi unit, guys. Mobilnya belum tahu yang mana. Dan tapi sekarang udah dapet topolnya, mobilnya lagi disiapin. Ada bapak siapa dengan air. Jadi security di Karawang serbaguna guys ya, parah men. Oke, nanti di sini kita nunggu unitnya dikeluarin. Kamera belakang kalian lihat sekitaran sini. Itu bro, mobil-mobilnya. Kalian mau tahu nggak mobil pertamaku? Di sini ada bro, tapi di belakang sana anjay. Yuk kita lihat dulu bentar. Pak izin pak ya, lihat mobilku di sana. Itu dia. Nggak kelihatan bro. A few moments later. Ini dia bro, mobilnya tuh sama, bukan Euro, cuman menangnya baru aja guys, bukan bekas orang. Mana kuncinya? Dalamnya masih berantakan, acak-acakan banget. Kita masuk. Nah, joka plastikan. Dari mana aku tahu barunya? Kita lihat dari kilometer ya guys. 286. Belum aku anuin. Jadi aku baru masang karpet depan. Karpet depan udah langsung aku pasang, soalnya kan bautan ya bro. Karpet belakangnya belum. Weldup depan udah, weldup belakangnya belum. Weldup belakang kita weldup lagi maksudnya. Karpet belakang mungkin kita pasang nanti. Kita buka dulu bautnya. Ambil dulu kuncinya bro. Bannya mantap guys. Anjay. Dalam ini masih berantakan banget bro ya. Jadi kalian gak usah komplain. Nanti juga bakal rapih kalau sudah saya rapihkan. Kalau ini masih acak-acakan guys. Oke. Kita buka dulu bautnya. Jadi ini karpetnya. Karena saya sendirian, mungkin kita bukain dulu aja baut-baut ininya bro. Nih, bautnya kita bukain semua, baru dudukannya kita pasang. Oke, sekarang kita buka bautnya dulu. Ini baut berapa anjay? Nggak nyampe guys. Nyampe pakai mana dong? Pakai ini, kunci ini. Kecilin lagi bro. Oh, kecilin. Kecilin. Nah, gimana cara bukanya? Oke. Nah, jadi begitu. Gini. Sorry. Aku lemes banget, guys. Ini sendirian saya bongkar pasangnya. Ini si Adi kampret malah enggak ikut ya, bro, keadaan kayak gini ya. Oke, guys. Jadi sebelum aku buka karpetnya, tadi aku coba buka di belah situ. Untuk dudukannya kan ya. Di sininya nih. Ini baut ini dua ini. Itu enggak bisa dibuka, guys. Mungkin kita nanti beli aja buat baut dudukannya. Ini kita simpan dulu sementara. Simpan di mana? Enggak tahu sih, guys. Ini aku taruh di mana belum tahu. Tapi kayaknya aku taruh dalam dulu aja. Nanti gampang.
Jadi aku mau langsung muat bro ya. Udah dapat muatan, kita langsung muat. Sekarang saya mau naikin ini dulu. Oke, situ. Kalian lihat dari sini. Wah, mobil baru lecet anjas. Aman guys. Oke guys, mungkin segitu aja. Bang, kenapa bajunya ganti? Ini bukan ganti guys, ini baju rangkepan. Jadi biar apa, baju buat seragamnya tidak cepat kotor. Oke, mungkin besok mobilnya kita cuci, kita bersihin, kita mau jalan ke Jawa Tengah. Oke, mungkin segitu aja. Aku udah capek banget. Kita coba jalan ke depan dulu. Ayo. Kita coba mobil ini. Kita hidupkan. Bismillah. Oke. Mobilnya mulus sekali guys. Ya, ini mobil baru bro. Kita pakai jalan. Bismillah. Gak perlu digas sebenernya, jalan sendiri anjay. Breaknya juga masih cus cus gitu-gitu doang bro. Nah, ini mobil ini sama guys. Ini mobil ini sama. Ya. Kita pundurin mobil lah. Nah, mobil itu baru juga bro, sama kayak punya kita. Lihat bro, halus bener suara mesinnya anjay. Ya, namanya mobil baru ya, des ya. Nah, masih inces gitu doang. Oke bro. Mungkin segitu aja guys ya. Mantap. Kita tunggu barengan keluar, aku juga nunggu aplikasi kosongan. Oke. Anjay. Gitu. Itu yang di depan ini sama guys, sama karoserinya sama. Tuh, lihat kan, baru juga. Jangan ditegur, itu sombong guys ya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam Situ Aspal.